Indah banget pemirsa. Dia lagi cari makan. Yang seperti ini pemirsa harus kita lestarikan ya. Gak usah lah di shoot. Dagingnya juga kecil. Kita lihat aja. Indah. Oke sobat petilar, jumpa lagi bersama saya sniper tahu bulat yang selalu dadakan. Kali ini saya mau coba nyanggong bajing ya. Nih tadi semalam coba nyanggong kalong cuman nggak dapet, kalongnya nggak ada, nggak datang, jadi paginya langsung berburu bajing lampiasan. Oke, masih pakai unit yang semalam ya. Yang ini sebenarnya buat medsil ya peruntukannya, tapi buat berburu juga bisa, cuman daya bunuhnya kurang, kecuali nembak di kepala. Nah, baru akurasinya juga lumayan enak, biarpun larasnya pendek ya, cuma berapa ini, cuma 45 gitu, 40 ya, 40 cm. Tabungnya 370 cc, pendek tabungnya juga pendek ya. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Ada pemirsa, kepalanya. Wah, lupa pemirsa, mau dimasukin mimis. Pemirsa, lupa belum dimasukin mimis. Untung nggak kabur pemirsa. Kena pemirsa, kena. Tuh pemirsa, ada kelihatan? Jatuh pemirsa, mantap. Untung gak kabur ya. Oke sobat bediler, tadi dari pohon ini ya jatuh ke bawah jauh. Kita coba ambil, mudah-mudahan ketemu ya. Aduh, tadi belum diisi pemirsa amunisinya. Tapi mudah-mudahan ketemu ini, soalnya di bawahnya juga nggak jembat-jembat amat. Thank you.
Ini darahnya nih pemirsa. Nah, darahnya nih. Ada pemirsa jauh. Tidak di bawah. Aduh. Nggak dorok dok pemirsa. Lumayan pemirsa. Koin. Aduh, susah banget ngambilnya. Patah pemirsa. Headshot pemirsa. Akurasinya jos biarpun larasnya pendek. Ada lagi tuh pemirsa. Tapi itu bukan target kita ya. Soalnya yang seperti itu gak enak dimakannya. Jadi udahlah, kita ambil yang enaknya aja. Yuk lanjut lagi. Oke sobat bediler, dikarenakan hari sudah mulai siang ya, jam 10.30. Tadi saya berangkat jam 9.30, cuman sebentar ya. Anginnya juga agak-agak gede. Mungkin cukup sekian perburuan saya hari ini. Bagi yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen juga ya di bawah. Salam satu laras. Nantikan video selanjutnya. Sniper tahu bulat, mantap bisa.